sayang. Mas, maafin aku deh, Mas. Beneran, ini tuh udah gak bisa dipertahanin lagi, Mas. Sayang, aku masih bisa sama kamu. Terus gimana, Mama? Kamu? Ya kan Mama udah kenal sama kamu sebagai sekretaris aku, kan? Ya justru itu, Mas. Karena aku tuh hanya sekretaris kamu. Sayang, percaya sama aku, ya. Mama pasti akan ngerti. Kamu jangan ngomong dong kalau aku mau menikahin kamu. Ini deh. Ini kan hubungan juga kita yang jalanin. Apapun masalahnya, kalau kamu tulus cinta sama aku, kita pasti akan lalui itu. Please dong sayangnya, kamu jangan tolak aku. Aku gak bisa dari kamu. Mama mau bicara sama kamu. Lebih baik, mungkin sebaiknya kamu urungkan dulu aja deh niat kamu. Enggak. Aku tuh udah bulat keputusannya, ya. Aku mau menikahin kamu secepatnya. Kamu itu direktur perusahaan almarhum papa kamu. Kamu bisa ada perempuan yang jauh lebih baik daripada itu. Kamu gak pantas bawa perempuan yang gak jelas asal-usulnya itu ke sini. Apalagi kalau kamu mau nikahin dia. Ma, aku udah kenal Astari itu udah lama. Atau kalau kamu gak bisa cari, mama yang cariin buat kamu. Gak, Ma. Aku cuma mau Astari. Apapun halangan yang akan aku lalui. Kamu tuh gak mikir ya. Apa kata kolega almarhum papa kamu kalau mereka tahu kamu nikahin pegawai yang cuma sekretaris kamu? Taruh di mana muka mama? Mama cuma mikirin gengsi mama. Mama gak pikirin perasaan aku gimana? Terserah kamu, pokoknya sampai kapan pun mama tidak akan setuju. Dan jangan paksa mama. Jangan harap ya. Mandi! Macet, alasan aja kamu. Kalau mama minta aku datang ke sini cuman untuk marah-marah, kayaknya lebih baik aku pulang. Harusnya kamu ngertiin kakak kamu, ngertiin mama. Situasinya kan lagi sakit begini. Mama yang gak pernah ngertiin aku. Selalu Mas Fandi yang mama ngertiin. Selalu Mas Fandi yang dijadikan prioritas utama. Sedangkan apalagi keadaan kakak kamu kayak begitu. Ya, memiliki penyakit jantung dari lahir, bawaan lahir yang harus selalu dimengertiin. Ya. Sedangkan aku sehat, walafiat, baik-baik, bisa melakukan apapun. Kamu tuh makin lama makin gak sopan ya sama mama ya. Dok, gimana dok keadaan anak saya? Pak Fandi sudah siuman. Oh iya. Untuk sementara Pak Fandi harus mendapatkan perawatan intensif. Saya minta tolong sama ibu ya, jangan sampai Pak Fandi mendengar berita yang tidak menyenangkan ataupun mengagetkan. Walaupun itu hanya sedikit. Saya ngerti, tapi anak saya bisa sembuh kan dok? Kami akan berusaha melakukan yang terbaik. Baiklah, kalau gitu saya permisi dulu ya bu. Iya, masir. Ini semua gara-gara kamu. Dasar perempuan gak tahu diri. Mama gak berhak marah-marahin dia. Apa sih, Ma? Kamu tuh apa-apaan sih? Ikut-ikut sama kakak kamu belain dia. Kalau sampai terjadi sesuatu sama anak saya Fandi, saya nggak akan maafin kamu selamanya. Ngerti kamu? Fandi, gimana sayang keadaan kamu, ha? Udah lebih baik? Sayang. Thank you.
Pandu harus tunggu aku ya. Aku gak mau kehilangan Astari. Iya, sayang. Iya. Mama setuju karena mama sayang sama kamu. Beneran, Ma? Iya. Makasih ya, Ma. Oke. Okay. Oh iya, makasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Makasih udah datang ya. Rino kemana sih kok teleponnya nggak diangkat-angkat? Doain langsung punya momongan nih. Kelewatan tuh anak. Telepon kamu berkali-kali, HP mati. Mama mabuk lagi, hah? Aku gak mau ngeliat pernikahan Astari sama Mas Fandi. Iya sama, mama juga gak seneng. Tapi jangan bikin bingung gitu dong, seharian pergi gak jelas. Pusing tau gak mama? Mama, berisik mama. Mama bisa kan, satu hari aja gak marah-marah sama aku. Bisa kan? Bisa, tapi kalau kamu nurutin mama, gak mabuk kayak begini. Wah, gimana sih? Oke. Aku istirahat dulu, Ma. Bentar dong, Mama belum. Rino. Udah deh, dikit aja. Cukup kok. Ma. Aku sama Astari ada planning mau ke Bali bulan madu. Ngapain sih kalian harus ke Bali? Di sini kan udah nyaman. Lagi pula menurut Mama, jantung kamu kan belum sehat. Iya, Ma, aku tahu. Tapi ya kan kita ini butuh namanya ketenangan. Dan apalagi kan aku sama Astari pengen cepet-cepet punya anak. Rino, kamu mau kemana? Rino, sarapannya belum selesai. Udah kenyang. Kamu kenapa sih? Kenapa apa? Ya kamu gak biasanya aja. Biasanya tuh kamu habisin makanan dulu, baru kamu pergi. Rino. Ma, Rino kenapa sih? Mama gak selera makan. Silahkan, kalian mau ke Bali kemanapun, Mama gak peduli. Benci banget sama Astari. Ya karena dia gak pantas masuk ke keluarga kita, ngerti gak kamu? Ya tapi kenapa, Mam? Karena dia bukan menantu idaman Mama. Bibit bebet bobotnya aja gak jelas kok. Dia aja gak tahu orang tuanya siapa. Apa yang dia banggain, gak ada. Mama gak adil. Apa sih maksud kamu? Huh? Mam? Cuman karena derajat Astari itu beda sama kita. Mama memandang Astari itu sebelah mata, Mam. Ya harusnya dia sadar diri dong, ya kan? Bagi aku, harta bukan segalanya, bukan nomor satu, Mam. Andai saja Astari mencintai aku seperti aku mencintainya. Aku rela kehilangan harta, Mam, demi bisa bersama dia. Aku cinta sama dia jauh sebelum Mas Fani kenal sama dia, Mam. Masa adik kakak suka sama satu perempuan? Kamu gila atau apa? Keras dong kamu ngomongnya. Mam, dengerin Mama. Andai saja Mami itu gak pernah ngebelain Mas Fandi. Andai saja Mama tidak pernah mengingatkan aku soal penyakit jantungnya Mas Fandi itu, Mam.
aku sudah merebut Hastari dari Mas Fani sejak lama, Mam. Cukup, kamu jangan ngomong itu lagi ya. Mama bisa gila dengerin kamu. Rina! Assalamualaikum, Tante Lintang. Waalaikumsalam. Tisa, apa kabar? Gimana orang tua kamu di New York? Betah di sana ya? Alhamdulillah, mama papa betah di New York. Tadi sebelum kesini juga aku teleponan sama mereka, terus kata mama sama papa kirim salam buat Tante. Oh iya, Tante jadi kangen loh sama mama kamu. Mama kamu itu best friend Tante loh dulu. Pasti nanti Tante telepon. Iya, Tante boleh. Tante pikir kamu udah gak mau datang kesini sejak putus sama Rino. Udah lupa. Enggak lah Tante, sebenarnya Tisa juga pengen sering-sering main kesini. Tapi Tisa takut Rino marah. Tante juga tahu kan, Tisa sama Rino putusnya karena apa. Tapi Tante setuju loh waktu kamu putus sama Rino. Ya karena dia mabuk-mabukan ya emang harus kamu putusin. Setelah dia putus, dia malah rajin ngantor. Kayaknya sadar kalau dia salah. Tante bisa aja. Rinonya aja Tante? Rinonya lagi pergi. Tapi gak apa-apa, kita tunggu di dalam aja ngobrol-ngobrol. Tante kangen sama kamu. Iya Tante boleh. Ya. Masak apa sayang? Ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma? Aduh. Baru nikah udah banyak maunya ya. Belanjanya banyak sekali. Enggak kok Ma, ini barang aku. Aku minta tolong Hastari. Bantuin aku buat kerja. Oh, oke. Tis? Udah lama gak kesini? Iya Mas, aku baru sempat kesini. Mas Fandi nikah kok gak undang-undang Tisa sih? Aku undang kok. Kan undangan aku kasih ke Rino. Masa sih Mas? Iya. Tapi Rino kok gak nyampein ke aku ya? Tante? Mungkin dia lupa. Banyak kerjaan sayang ya. Oh iya mungkin. Yaudah. Tis, ini Hastari. Kita langsung masak yuk sayang. Iya, Tante. Aku bantuin aja sekalian, Ma. Nggak usah. Ini kan masakan kelas atas. Kalau masakan kamu itu masakan rumahan biasa. Nggak enak. Ma, jangan gitu dong. Biar gimana pun kan Hastari itu kan mantu mama, ya. Yaudah, sayang. Kamu bantuin aku aja. Naik dulu ya, Ma. Ya. Dia gak bisa masak, percuma. Tante yang sabar ya. Oh iya, Tante. Tapi baru kali ini loh aku ngeliat Mas Fandi berani ngelawan sama Tante. Apa mungkin gara-gara perempuan itu Mas Fandi jadi berani ngelawan Tante? Iya gak sih Tante? Iya Tante. Mas Fandi bukan perempuan yang seperti itu. Kamu ngomong apa sih Rino? Tisa, kalau kamu datang ke sini cuma mau ngehasut pikiran mama, mendingan kamu pulang. Pulang. Aku enggak apa-apa, Tante. Maafin aku, Rin. Maaf ya. Rina, dia lagi banyak pikiran, kerjaan. Enggak apa-apa, Tante. Minta maaf. Soal sikap mama tadi. Gak perlu minta maaf gitu dong sama aku. Mama itu kan udah aku anggap seperti ibu kandung aku sendiri. Jadi apapun yang dia lakuin ke aku ya, aku anggap itu sebagai bentuk kasih sayang dia ke aku. Aku beruntung ya punya kamu. Kamu udah cantik, pintar, tulus lah. Sayang sama aku. Rino, kamu tuh bener-bener ya ngecewain mama, hah? Bisa gak sih bikin mama seneng sekali aja? Hah? Maksud mama apa sih? Maksud mama? Tadi tuh Tisa datang ke sini khusus buat kamu sampai dia masakin kamu. Terus kamu gak mau nyobain makanan dia kan? Nganterin juga gak mau. Ma, aku mohon sama mama. Jangan paksa aku untuk kembali sama Tisa. Oh ya, mama tahu. Karena kamu cinta sama istri kakak kamu kan? Masa gak ada sih?
sedikit pun di hati kamu itu rasa sayang untuk Tisa? Ma, cinta itu gak bisa dipaksain. Rino, cinta. Memangnya kamu bisa hidup cuma sama cinta? Hebat banget kamu. Oh, apalagi sama istrinya kakak kamu itu. Mikir dong. Kamu tuh gak punya selera. Rendahan. Tuh kan, cuman harta, gengsi, dan tahta yang mama pikirin. Ma, buat aku, cinta bisa ngebahagiain aku, Ma. Cinta bisa ngalahin segalanya. Tapi untuk saat ini, kebahagiaan aku udah hilang, Ma. Dan selalu kebahagiaan aku hilang dan direbut oleh kakak aku sendiri, Ma. Tapi kan Fandi kan... Iya, andai aja penyakit itu aku yang mengidap, Ma. Aku rela. Aku rela kehilangan segalanya demi bisa bersama Astari. Aku rela. Udah bikin kedua anak saya ngelawan saya. Kamu cantik, Astari. Pagi. Sarapan yuk. Udah aku siapin loh sarapan. Aku sarapan di kantor aja. Oh, yaudah. Aku siapin aja ini sarapannya biar kamu bisa bawa di kantor, nanti makannya di kantor. Gak usah. Yaudah. Ya udah sayang, aku jalan dulu ya. Iya. Hati-hati ya, Mas. Kamu baik-baik sama Mama ya. Okay. Tasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nggak usah sok baik deh sama anak saya. Saya tahu tujuan kamu tuh cuma uang. Aku tuh menikah dengan Mas Fandi itu karena aku cinta sama dia. Nah, kamu gak usah pura-pura ya. Mungkin kamu bisa bohongin anak saya. Kamu gak bisa bohongin saya. Aku gak bohongin siapapun kok, Ma. Bener. Aku menikah dengan Mas Fandi itu karena cinta. Bukan karena alasan lain. Kamu di sini jangan kerjanya cuma ngelap-ngelap kayak begitu. Jangan mentang-mentang kamu nikah sama Fandi, terus kamu bisa jadi nyonya besar di rumah saya. Ada lagi yang harus aku kerjain, Ma? Biar aku kerjain. Oh, banyak sekali. Cuci baju, pel, setrika, potong rumput, bersihin dapur. Semua itu harus kamu kerjain. Iya. Nanti aku kerjain, Ma. Dan saya minta kamu harus panggil saya nyonya. Kalau Fandi nggak ada. Kalau Fandi ada, boleh kamu panggil Mama. Ngerti, Ma? Nyonya. Hah, Rin, ini kan kebetulan ada kamu. Aku mau tanya pendapat kamu nih. Kamu kan suka traveling kan? Nah, aku mau tahu kamu sukanya itu kalau di Bali itu hotelnya yang paling bagus di mana? Soalnya aku sama Hastari mau ke sana. Ya. Yang mana? Aduh, Mas, maaf ya. Kebetulan sekarang saya sibuk banget dan aku kesini juga cuman minta tolong tanda tangan di sebelah sini. Dan setelah ini pun aku masih banyak kerjaan yang jauh lebih penting daripada nyariin hotel buat Mas. Rin, kamu kenapa sih? Oke, saya terima kasih. Rino? Ya, terima kasih, Mas. Harus sampai kapan aku menahan rasa cintaku ini ke kamu, Astari? Semakin lama,
Rasa ini bukannya hilang, tapi malah lebih besar lagi. Foto siapa tuh? Ini foto... Oh, foto. Halo? Iya, halo? Iya, oke. Okay. Rin, kita udah ditunggu di ruang meeting. Ya, oke. Ya. Sorry. Tante Lintangnya ada? Hai, Tante! Yang Tante! Sama-sama! Kamu gimana sih? Jangan becus banget! Ada ember di tengah jalan! Kalau sampai saya jatuh, saya suruh Fandi ceraiin kamu! Ma, aku minta maaf ya, Ma. Ini biar aku tunggu aja. Mama! Udah berapa kali saya bilang jangan panggil mama kalau nggak ada Fandi. Yaudah yuk tante, yuk kita shopping aja. Ya Allah, apa salah hamba sampai mama bersikap seperti itu ke hamba? Apa salah kalau hamba tetap bertahan mencintai Mas Fandi? Walau yang harus hamba lalui sangat menyakitkan. Rin, mobilnya kenapa? Aduh, nggak tahu nih mas, tiba-tiba mati, mobilnya nggak bisa dinyalain. Panggil orang bengkel aja, suruh ambil. Iya mas, nanti aku telepon orang bengkel. Yaudah balik bareng ya. Nggak apa-apa mas, biar nanti saya naik taksi aja. Kita ini kan satu rumah, masa mesti naik taksi sih? Iya, tapi mas. Yaudah, balik bareng aja. Udah lama nggak ngobrol kan? Bentar, saya ambil taksi. Aku tunggu di mobil ya. Iya. Gimana kamu sama Tisa? Kayaknya dia sayang banget tuh sama kamu. Aku gak cinta sama dia. Terus? Terus-terus. Ya gak ada terus-terus. Rin, makasih banyak ya. Makasih. Makasih buat apa sih? Ya, kan kamu yang rekomen Astari ke kantor. Dan benar ya, dia itu ternyata baik, pintar, tanggung jawab. Terus, aku beruntung banget dapetin dia. Iya. Kamu kenapa ya? Kok aku perhatiin kamu tuh beda ya? Aku ada apa? Aku gak ada apa-apa dan aku juga gak punya masalah apa-apa. Kenapa? Waalaikumsalam. Kok tumben sih? Pulangnya bisa barengan? Oh iya, kebetulan kan Rino mobilnya rusak. Jadi aku bantuin terus sekarang ya. Jadi bareng aku. Masuk yuk. Iya. Loh. Ma. Ma, gini. Ya. Kan kebetulan tender aku kan lolos. Ya. Jadi aku mau undang kalian semua untuk dinner bareng di luar. Gimana? Aku boleh ikut kan, Mas? Ya boleh dong, masa enggak? Makasih ya, Mas. Dino, gimana? Kamu mau kan? Enggak, aku capek. Kayaknya mau istirahat aja. Dino, kamu enggak boleh gitu dong. Kamu harus nurutin kata kamu. Kita pergi semua ya. Bisa enggak sih? Sekali aja aku enggak ngikutin keinginan kalian. Aku capek ngertiin kalian. Ayolah, Dino. Kali ini aja ya. Aku mohon deh. Ya. Ini kan momen yang spesial dan jarang. Ya, sekalian biar kita kumpul semuanya. Aku mohon ya sama kamu ya. Makasih ya, Nino. Ya, aku tuh mau nanya sama mama ya. Ya, misalnya cara-caranya biar aku sama Astari tuh bisa cepat dapat keturunan.
Gimana ya? Kenapa dia? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah. Ma, gimana caranya, Ma? Ya, kiat-kiatnya lah, misalnya makanan, ya kan? Ya, misalnya makanan yang boleh dimakan atau gak boleh dimakan. Aduh. Itu kan udah lama sekali. Mama udah lupa. Nanti kalau Mama inget, Mama kasih tahu. Ya, aku tahu lah. Mungkin Mama udah puluhan tahun. Tapi paling nggak inget lah apa kayak caranya gitu. Apa ya? Udah lupa. Yaudah, kita makan aja. Aku ada perlu. Jadi, aku harus berangkat sih. Maksud lu apa sih? Nggak. Min. Belum selesai makan gitu. Tari? Iya, Ma. Saya gak suka ya cara kamu cari perhatian sama Rino, anak saya. Kamu tuh istrinya Fandi. Maksud Mama, apa ya? Kamu itu harusnya jaga sikap. Jangan coba-coba kasih janji-janji palsu sama Rino, anak saya. Sebentar, Din, aku bener-bener gak ngerti maksud Mama apa. Iya. Kamu tuh pura-pura bodoh apa bodoh beneran sih? Hah? Aku bener-bener gak ngerti, Ma. Nyonya. Nyonya, maaf Nyonya. Sayang, minumnya udah ke mobil. Kamu urusin suami kamu. Saya capek ngomong sama kamu. Tante, aku perhatiin kok ada yang aneh ya antara Rino sama istrinya Mas Fandi. Maksud kamu? Dari tatapannya Rino ngeliat istrinya Mas Fandi tuh udah beda, Tante. Apa jangan-jangan mereka ada sesuatu ya? Tante kok diem aja? Apa Tante tahu yang sebenarnya? Lisa, yang penting Tante ingin kamu terus kejar Rino. Tante gak mau kalau sampai Rino itu kebawa perasaan dia. Jadi dugaan aku bener, Tante? Iya. Tante, mendingan sekarang kita shopping aja yuk. Aku udah muak dan aku udah enak ngeliat muka dia. Iya sayang, kamu tuh biarpun belum jadi menantu Tante, kamu udah ngertiin Tante, sayang sama Tante. Apalagi nanti kalau kamu nikah sama Rino, pasti Rina tuh bahagia banget. Kamu tuh benar-benar menantu di dalam Tante loh. Iya dong Tante, yaudah sekarang kita shopping aja ya Tante. Ah iya iya iya. Kenapa liat-liat? Gak suka. Kamu gak usah peduliin dia deh. Ya? Yaudah Tante, yuk. Mas. Ya Allah, ya Tuhan hamba, jauhkanlah hamba dari segala fitnah dan prasangka buruk orang-orang di sekitar hamba. Ya Allah, hamba mohon, bantu hamba melunakkan hati Mama Mas Fandi. Hamba begitu mencintai Mas Fandi, begitu juga dengan Mama. Kuatkanlah selalu hati hamba untuk menuju ikhlasmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rino, kamu kenapa ya? Kenapa apanya sih? Rino, aku perhatiin kamu belakangan ini semakin diem ya? Dan ngejauhin aku, kenapa ya? Gak, mungkin itu cuma perasaan Mas Fandi aja. Aku sih biasa aja, Mas. Rino, kamu bisa bohongin siapapun, tapi kamu gak bisa ngebohongin Mas kamu. Apalagi dengan sikap kamu ini. Iya, kenapa ya, Kak? Wijaya meminta untuk reschedule meeting dari jam 4 sore menjadi jam 7 malam. Bagaimana, Pak? Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Es.
Fandi masih belum bisa pulang. Oh. Assalamualaikum, Mas. Oh, iya ya. Ya enggak apa-apa, kalau Mas sudah ngabarin kan aku juga jadi enggak khawatir. Ya udah nanti pulangnya hati-hati ya, Mas. Waalaikumsalam. Ini udah ngabarin kok. Oh. Udah siap makanannya. Udah siap. Silakan dimakan. Makan, Mah. Rino makan. Kamu tuh gak bisa masak ya? Asin banget tau gak? Masa sih, Mah? Kenapa sih, Mah? Emang kenapa sih makanannya? Cobain aja. Kamu gak usah bela-belain dia ya. Nanti dia besar kepala tau gak? Loh, aku ngomong apa adanya, Mam. Ini aku rasain. Gak kenapa-napa. Gak jadi makan. Mama ada-ada aja ya. Kamu yang sabar ya ngadepin mama. Harus hamba lakukan. Di mata mama aku selalu salah. Tapi aku gak bisa bicarakan hal ini ke Mas Fandi. Karena aku takut akan mempengaruhi kesehatannya. Ya Allah. Kuatkan hamba menghadapi semuanya, ya Allah. Tante tuh rasanya udah gak kuat lagi tinggal satu rumah sama istrinya Fandi. Bener-bener stres. Tante, Tante ngomong kayak gini, emang Mas Fandi sama istrinya gak ada di rumah? Nanti kalau mereka dengar gimana, Tante? Enggak, mereka lagi keluar. Tante, kenapa sih Tante gak usir aja dia dari sini? Jujur ya, Tante. Semakin lama dia tinggal di sini, aku semakin takut kalau Rino bakal ngejauhin aku, Tante. Tisa, masalahnya Fandi itu cinta banget sama istrinya. Jadi kalau Tante kasar sama istrinya, bisa-bisa sakit jantung dia kumat. Untuk saat ini, cuma dia yang Tante bisa andelin untuk perusahaan. Loh, kan ada Rino, Tante. Emang Rino nggak bisa ya ngurus perusahaan dengan baik? Bukan gitu, sayang. Tapi Rino itu kan masih terlalu muda, masih kurang dewasa. Jadi dia tuh belum berpengalaman kalau harus mengelola perusahaan. Beda sama Fandi. Cuman nanti juga pasti dia bisa kok. Tante yakin, cuma perlu waktu aja. Aku juga yakin banget kalau Rino bisa megang perusahaan dengan baik. Ya mungkin lebih baik dari Mas Fandi. Ya kan, Tante? Oh iya, Tante. Kenapa Tante gak fitnah aja perempuan itu? Dengan begitu kan Tante bisa ngedepak dia dari rumah ini. Iya, benar juga kamu. Iya. Mas, belum selesai juga kerjanya. Kasih ya. Iya, dikit lagi juga selesai. Kamu tidur duluan aja. Nanti aku nyusul. Oh, duluan gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Tapi pijitin dulu sih. Gak apa-apa.
Dah. Ya Allah, jangan beri aku sakit ini lagi. Hai sayang. Siapa yang izinin kamu kesini? Ih, kamu kok ngomong gitu sih? Terus kamu mau ngapain kesini? Aku ngajak kamu makan siang. Aku gak lapar. Kenapa sih, Rino? Kenapa? Ayo dong ya. Kamu tahu kan kalau aku orangnya paling gak suka ditolak? Terserah kamu mau ngomong apa, yang jelas aku gak suka kamu ada di sini. Apa karena istrinya Mas Fandi? Jadi hati kamu tertutup untuk aku? Hah? Emang kamu pikir aku gak tahu kalau kamu suka sama perempuan itu? Asal kamu tahu ya, Rino. Aku gak suka kalau ada orang lain yang milikin kamu. Jaga mulut kamu ya, jaga omongan kamu. Kenapa? Kalau kamu berani nolak aku akan bongkar semua kesalahan diri. Benar-benar egois kamu. Kamu gak inget apa? Kenapa dulu kita bisa putus? Karena kamu selingkuh, Tisa. Dan pada saat aku terpuruk di situ, aku kenal sama Astari. Rino, tapi kan aku udah minta maaf sama kamu. Aku udah nyesel semua perbuatan aku sama kamu. Tahu. Aku gak peduli. Aku udah lupain semuanya. Rino! Kamu tuh istri yang sempurna ya? Kamu suami yang sempurna. Aku yang beruntung punya suami kayak kamu. Kamu itu baik. Itu suami yang pengertian. Setia. Kerja keras. Masa? Geeran lagi. Iya, maaf. Fandi! Ma? Ma, kenapa, Ma? Fandi, sini kamu. Iya, Ma. Fandi. Kenapa, Ma? Kamu lihat nih, perhiasan Mama hilang semuanya. Ini kosong, lihat nih. Loh, kok bisa? Ya, nggak tahu. Kamu bantu dong cariin. Iya, gini deh, Ma. Mama coba ingat-ingat lagi ya. Mama taruh perhiasan di mana? Bagaimana? Selalu ada di sini, di kamar Mama. Berarti kan ada pencuri. Ambil perhiasan Mama ke kamar. Ya Allah. Ma, gak mungkin ada yang berani masuk ke kamar Mama. Ini Tari istri kamu, dia kan belakangan ini beresin kamar Mama sejak gak ada Simbo. Iya kan? Loh, buat apa, Ma? Buat apa ke kamar Mama? Iya, memang aku tuh bersihin kamar Mama, tapi aku gak pernah ngambil apapun loh, Ma, dari kamar ini. Bohong kamu. Beneran nih, Mas. Aku tuh gak mungkin nyuri. Gak mana? Mungkin, Ma. Aduh, Fandi, mana ada sih maling ngaku? Kalau ngaku kan penjara penuh. Ya kan? Udah, tenang. Ya, semuanya tenang. Oke, sekarang kita lihat ke kamar di atas, lihat kamar aku. Pasti deh, aku yakin gak ada perhiasannya. Dan aku yakin, Astari gak mungkin curi, Ma. Ya. Ayo dong, buktiin aja. Ya, yuk. Mau ada sendiri deh. Iya, tunggu dong. Aku sih cari dulu. Ya, coba cari lah. Nih. Mama lihat deh. Ma, coba dilihat sendiri deh. Ada enggak? Mama harus periksa semuanya. Ma, lihat sendiri kan, enggak ada semuanya kan? Enggak ada perhiasan di sini. Ya berarti kan Astari itu enggak nyuri, Ma. Ini apa? Hah? Kamu tuh benar-benar enggak tahu malu ya. Berani sekali kamu mencuri perhiasan Mama. Ma, aku enggak tahu loh kenapa itu bisa ada di situ. Ya jelas lah, orang kamu yang ambil kok. Ma, demi Allah, Ma, bukan aku yang ngambil itu dan naruh itu di situ, Ma. Kamu mau alasan apa lagi ya? Terbukti ada di kamar kamu ya, kamu pencurinya. Astari tidak pernah mencuri seperti apa yang Mama tuduhkan. Ini buktinya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Mama sendirilah. Kamu ngapa sih? Aku tahu, Ma.
aku udah tahu semuanya. Aku udah mendengar semua pembicaraan Mama dan Tisa. Bahkan apa? Aku punya buktinya kok. Bukti pembicaraan Mama dan Tisa. Makasih ya. Sayang. Aku minta maaf ya. Gak apa-apa, Mas. Beneran gak apa-apa. Mama kenapa sih tadi, Ma? Hastari itu perempuan yang baik. Aku cuma minta Mama itu buka hati Mama. Aku yakin kok, Hastari itu bisa jadi mantu idaman Mama. Aku tahu. Mama masih belum bisa terima Hastari di sini kan? Ma. Tolong aku ya, Ma. Aku sangat mencintai Hastari dan aku yakin Hastari juga mencintai aku dengan tulus, Ma. Menurut Mama, dia itu tetap mau ngejar harta kamu. Ma, aku kenal Hastari itu udah lama. Nggak mungkin, Ma, dia seperti itu, Ma. Fandi? Fandi, kamu kenapa sakit? Kamu sakit ya? Kamu harus check up ya. Nggak tahu nih, Ma. Belakangan ini dadaku sering sakit lagi, Ma. Iya, makanya kamu harus cek. Nggak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa. Mama nggak mau kamu sama ini kecewa. Ma. Cukup Mama dengan terima Hastari. Itu aja aku mintanya, Ma. Aku yakin kok sakit aku ini pasti bisa hilang dengan sendirinya. Insya Allah. Hastari? Iya, Ma. Mama mau minta maaf ya atas kejadian kemarin. Mama benar-benar nggak sengaja. Udah lah, Ma. Hastari udah maafin Mama. Kita nggak usah bahas lagi ya, itu udah lewat, Ma. Ya. Makasih ya. Tapi sebagai permintaan maaf Mama sama kamu, Mama mau ngajak kamu belanja ke mall nanti siang. Ya. Beneran, Ma? Iya. Oh, ya udah. Kamu temenin Mama ya. Nanti kalau ada keperluan apa-apa, kamu kasih tahu aku aja. Ya, nanti aku transfer. Oke? Okay? Iya, Mas. Ya, sayang? Ya udah, aku pergi dulu ya. Iya. Ma? Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian. Itu tanggung jawab kamu tau gak bawa barang-barang saya? Kamu pikir saya tuh minta maaf sama kamu tuh tulus ya? Itu tuh cuma pura-pura. Kasian deh kamu. Kalau aja Fandi gak sakit, saya gak bakalan ya bawa kamu masuk dalam keluarga saya. Pak. Upik Abu. Akan selamanya jadi Upik Abu. Gak mungkin jadi Cinderella. Cuma dalam dongeng. Ayo Tante. Kasian Bang. Berarti kenceng. Ya udah banyak dong belanjanya. Ayo. Ya. Rina. Kamu tuh apa-apaan sih? Hah? Puas kalian. Puas. Puas memperlakukan Hastari seperti pembantu. Puas. Kamu tuh kurang ajar banget ya sama mamanya. Masih berani belain dia terus.
Aku sama sekali gak ada maksud kurang ajar sama Mama. Tapi Mama sendiri yang kelakuannya keterlaluan, Ma. Aku gak bisa ngebiarin Mama memperlakukan Astari seperti ini. Rino, aku ngelakuin ini semua karena aku cemburu sama dia. Aku gak mau di deket-deket kamu, Rino. Lepas, lepas. Harus berapa kali lagi aku bilang sama kamu. Aku gak mau lagi sama kamu, Tisa. Kamu dengarkan. Ini semua gara-gara kamu. Jangan berani-berani nyakitin Astari. Astari, saya pergi dari sini. Rino! Rino! Lewatan ya? Biarin aja nanti. Nanti Mama yang marahin dia. Ya? Ya, Tante. Ini semua bukan salah Rino, ini salah perempuan itu, Tante. Kenapa jadinya mampir ke sini dulu sih? Apa nggak sebaiknya langsung pulang aja ya? Rino, kamu tahu nggak sih? Kalau sikap kamu kayak gitu, yang ada Mama tuh makin benci sama aku. Tapi aku nggak suka mereka memperlakukan kamu seperti itu, Astari. Akunya rela kok. Aku tuh rela diperlakukan kaya apapun sama Mama. Asalkan Mama bisa sayang sama aku. Ya tapi aku nggak rela. Kenapa jadi kamu yang nggak rela? Karena aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Ternyata selama ini dugaan Mama dan Tisa itu benar. Dan hal itu yang bikin mereka tuh sampai benci banget sama aku. Apalagi sekarang. Kamu tuh kan adik ipar aku. Ya, tapi kamu harus dengerin penjelasan aku dong. Gak ada penjelasan apa-apa lagi. Yang ada kamu yang harusnya paham. Aku pokoknya gak mau sampai hubungan aku dan Mas Fandi itu terganggu karena kamu. Astari, Astari! Kapan kamu mau menghindar dari aku? Aku gak menghindari kamu, lepasin sekarang juga. Kamu bisa bilang seperti itu. Tapi sikap kamu jelas-jelas memperlihatkan bahwa kamu menghindar dari aku. Aku gak mau Mami sampai berpikir macam-macam melihat ini. Kamu bisa gak sih bersikap seperti aku tuh kakak ipar kamu? Ya, tapi aku gak bisa. Perasaan gak bisa dibohongin. Ya, aku tahu aku salah. Tapi asal kamu tahu, cinta tidak bisa dipaksakan. Bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Astari, aku belum selesai ngomong. Astari! Kalau aja Fandi gak sakit, saya gak bakalan ya bawa kamu masuk dalam keluarga saya. Kenapa jadi kamu yang gak rela? Karena aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Perasaan gak bisa dibohongin. Ya aku tahu aku salah. Aku tahu. Tapi asal kamu tahu, cinta tidak bisa dipaksakan. Bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Jadi sama aku ya Allah.
gimana Pak Fandi rencana kerja kita? Nah, terang kan. Jadi ya, planning ya. Pertama saya berterima kasih dulu Pak ya sama kolega-kolega saya yang hadir. Oke, jadi Pak, Pak Fandi. Pak Fandi. Pak Fandi. Dong, apa yang harus saya lakukan untuk anak saya sekarang ya? Pak Fandi butuh perawatan yang benar-benar intensif. Ada penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah di jantung Pak Fandi. Ya kalau gitu, dokter berikan pengobatan yang terbaik apapun itu dok. Jantungnya Pak Fandi harus dipasang ring dan perawatannya ekstra intensif. Ada rekanan saya yang ahli, tapi dia tidak tinggal di Indonesia. Dok, kalau memang anak saya harus keluar negeri, saya siap kok. Iya, nggak apa-apa dok. Kalau bisa, tolong dihubungi segera ya. Baik, saya akan coba menghubungi beliau. Makasih dok. Aku yakin kamu kuat. Bangun, Mas. Jangan tinggalin aku ya. Aku gak sanggup kalau hidup tanpa kamu. Mas Fandi. Bangun, Mas. Nangis-nangis. Kamu udah puas kan dapetin Fandi? Setelah itu kamu mau ambil Rino kan dari saya? Lalu kamu mau kuasain semua harta almarhum suami saya yang harusnya untuk anak saya. Astagfirullahaladzim, Ma, gak ada tuh sedikit pun aku tuh punya pikiran yang kayak mama pikirin. Gak ada, Ma. Kamu gak usah banyak ngomong ya. Hah? Saya udah bosan ya dengan kamu pura-pura sok nangis, sandiwara. Saya udah bosan tau gak? Saya cuma mau berdua sama anak saya. Jangan harap ya. Saya istrinya, kamu coba-coba. Ma. Ya aku mohon ya Ma, aku ikut sama Mama ya. Aku ikut mau merawat Mas Fandi Ma, ya. Saya satu pesawat aja sama kamu nggak sudi. Apalagi harus lihat kamu di ruang rawatnya. Tiap hari saya nggak sama. Saya nggak sudi, dengar nggak kamu? Aku jaga jarak sama Mama. Yang penting aku bisa merawat Mas Fandi. Aku hanya ingin itu aja Ma. Aku ingin deket Mas Fandi, apalagi saat dia seperti ini sekarang. Aku mohon sama Mama ya. Aku mohon sama Mama. Saya bilang, enggak, Ma, aku mau. Astari, mendingan kamu nunggu kabar baik dari Mama aja. Aku gak suka kamu bersikap seperti tadi. Hamba begitu mencintai suami hamba dan tidak pernah sanggup untuk kehilangannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, lunakkanlah hati mama. Jauhkanlah hamba dari segala fitnah dan berikanlah Rino kesadaran agar dia tidak mengganggu hidup hamba lagi. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Amin.
sama kamu, Astari. Aku udah gak sanggup lagi, nah. Tante tunggu. Kamu bener-bener perempuan gak tahu malu. Suami kamu lagi sakit, kamu mulai kena selingkuh di sini. Tisa, jaga mulut kamu, jaga! Kenapa kamu belain dia? Semuanya udah jelas, Rino, kalau kamu selingkuh sama dia. Kalau kamu gak tahu apa-apa, mendingan gak usah ngomong. Diam! Lagian siapa yang suruh kamu kesini? Siapa? Rino! Kamu tuh benar-benar gak punya perasaan. Emang aku gak mau tahu tentang perasaan kamu? Gak mau! Pergi dari sini. Jangan pernah datang lagi kesini. Apalagi temui aku, karena apa? Sedikit pun gak ada kamu di dalam hati aku. Pergi. Kamu benar-benar gak punya hati, Rino. Kamu sama kakak ipar kamu itu sama di mata aku. Sama-sama hina. Aku benci sama kamu. Ya Allah. Cobaan apa lagi yang harus hamba hadapi? Tapi kamu gak boleh mundur dari Rino. Ya, ya maksud tante gini, kamu kejar dia terus. Kamu harus tetap mencintai dia. Dan sampai dapat ya, Tisa. Tisa, halo? Halo? Kamu matiin sih. Ini gara-gara perempuan itu. Kamu lihat ya. Kamu lihat dari saya gak akan baik sama kamu sampai kapanpun. Mikirin keadaan kamu di sana. Maaf ya, aku nggak bisa nemenin kamu perawatan di luar negeri. Nggak apa-apa sayang, aku ngerti. Yang penting sekarang kamu udah pulang. Lama Fandi makin suka sama anak itu. Rino, Mama tuh lagi ngomong, kok kamu diem aja sih? Rino, udah deh, lebih baik kamu cepet-cepet nikah, punya anak, bahagia. Ngapain sih kamu buang-buang waktu mikirin perempuan itu, huh? Rino? Sini, duduk sama Om. Kita nonton bareng. Tuh, Om Rino lagi nonton kartun. Seru kan? Pasti kamu suka. Rambut kamu harum banget sih.
Iya dong om, kan Cika rajin keramas. Ih, pinter jawab ya. Om juga rajin kok keramas. Mau cium gak? Nih, cium ya. Cika! Cika sini. Kamu gak usah deket-deket sama dia lagi ya. Tidak seharusnya kamu berbicara seperti itu kepada Cika. Aku itu mamahnya. Aku berhak untuk melarang dia boleh deket atau gak boleh deket sama siapapun. Gak usah deketin Cika lagi. Ya sayangnya, tante sana aja ya. Hei Ma. Sayang. Kamu tahu gak tadi, Cika itu aduh kecapean kayaknya dia, makanya langsung tidur. Main terus sih seharian ya. Makanya, kamu tahu gak kamu tuh sempurna banget ya. Dan aku tuh paling beruntung, aku dapat kamu dan terutama lagi ada Cika sekarang. Rino, kamu kenapa? Mas. Mas itu bisa gak sih tidak bersikap mesra sama dia di depan aku, bisa gak? Emang kenapa ya? Ya kita berdua biasa ngelakuin kayak gini. Emangnya salah? Salah? Ini... Aku punya hak karena ini istri aku. Terserah aku mau ngapain aja. Ya tapi aku gak suka Mas bersikap seperti itu di depan aku. Aku gak suka, apalagi sikap Mas sama Cika itu berlebihan, Mas. Aku bersikap sama istri aku mesra, aku dibilang salah. Aku baik sama anakku Cika, kamu bilang itu berlebihan. Kenapa sih? Karena aku mencintai Hastari. Dan Cika adalah anakku, Mas. 5 tahun aku menahan perasaanku, Mas. Bayangin 5 tahun. Enggak mungkin. Aku jahat, Rina. Iya, aku minta maaf. Itu semua di luar kendali aku. Aku minta maaf. Rino, jangan pegang aku. Aku benci sama kamu. Sekarang kamu keluar dari sini. Kamu keluar dari kamar aku. Aku udah sini. Bisa. Aku nggak bisa kalau kamu benci sama aku. Aku bilang kamu keluar. Keluar dari sini. Keluar. Sebulan kemudian, Astari hamil. Fandi bilang sama sekali bukan perempuan baik. Bisa nggak sih, Ma? Suasana lagi kayak gini. Tolong banget, Ma. Jangan bikin keadaan tuh makin nggak enak. Kamu sendiri yang buat semua seperti ini, kan? Hah? Kamu usah alasan lagi, tau nggak? Kamu tunggu aja. Nanti begitu Fandi sadar, saya akan suruh dia cerain kamu. Ma, ini semua salah aku, Ma. Jadi aku yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Rino, kamu tuh benar-benar ngecewain Mama ya? Daripada Mama kehilangan Fandi, lebih baik Mama kehilangan kamu. Baik, Ma. Baik. Kalau emang itu mau Mama, aku akan pergi dari kehidupan kalian.
Yang penting Hastari kembali hidup bahagia seperti kemarin. Kamu masih terus aja belain dia ya. Mama gak mau lagi punya anak kayak kamu. Mas, Mas kan harus sembuh. Aku mau. Saat aku gak ada, Rina menikah dengan kau. Dan aku bisa tenang meninggalkan kamu sama Cika. Mama, ya. Jangan benci sama Astari yang ya. Anggap dia sebagai penggantiku. Ya. Aku mencintai Astari, Ma. Aku mau Mama juga gitu. Ya. Aku mau. Kabulkan perintahan terakhir aku. Enggak, kamu jangan tinggalin Mama, sayang. Mama gak bisa hidup. Mau naik. Jika. Jika. Jaga Mama sama Nenek ya, sayang. Mama sayang banget sama Jika. Dokter!
Innalillahi wa innalillahi rajiun. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Mari. Hancurin semua ini, Ma. Enggak, sayang. Kakakmu Fandi itu berjiwa besar. Dia ikhlaskan Astari untuk kamu. Dia sayang sama kita semua. Ya. Mas Fandi. Maafin aku, Ma. Maafin ada semua itu. Maafin atas semua perlakuan aku, Mas. Aku memang jahat. Maafin aku, Mas Fandi. Rino, ini bukan salah kamu. Ini salah Mama. Selama ini, Mama yang selalu beda-bedain kamu sama Fandi. Bikin kamu iri sama kakak kamu. Maafin, Mama. Maaf. Enggak, Ma. Bukan salah Mama. Aku aja, Ma, yang gak dewasa untuk nyikapin semua ini. Salah Mama. Mama menerima semua saran Fanny untuk bisa lebih bijaksana dan gak boleh ada rasa benci di antara kita. Mama ini memenuhi janji Mama untuk menikahkan kalian berdua. Janji Mama. Keluar kamu. Keluar. Rino. Kamu sadar. Rino keluar. Si kamu sadar, Rino. Kamu sadar. Astari hamil. Aku hanya untuk Mas Fandi. Dan aku memilih untuk membesarkan Cika sendirian. Daripada aku harus menikah dengan siapapun. Maafin aku. Tari. Aku, Mas. Sayang, jangan tinggalin Mama ya.
Mama mohon kamu jangan pergi, Ma. Nggak mungkin Mama di sini di rumah besar ini sendirian, Tari. Tari, tolong dong ngertiin Mama. Please, tolong dong. Jika kamu ikut Mama aja ya. Maafin. Mama mohon, Fanny udah nggak ada. Dan Rino kan nggak pernah pulang. Kamu bisa bayangin Mama sama siapa di rumah sebesar ini, nggak punya siapa-siapa selain kalian. Tari, maafin Mama ya. Maafin, tapi kamu jangan pergi ya. Yes. Astari nggak bisa diam di sini terus, Ma. Buat Astari berat. Karena rumah ini hanya mengingatkan Astari sama Mas Fanny. Aku lebih baik pergi saja. Mama mohon, tolong kamu jangan pergi. Mama harus sama siapa, Ma. Cuma kalian yang Mama. Maafin aku ya, Ma. Aku tetap harus pergi. Tapi aku gak akan melarang Mama untuk ketemu sama Cika kapan aja. Mama mau. Tari. Aku pamit, Ma. Oke, sayang. Cika. Kamu saling dulu sama Mama. Cika. Pamit dulu ya, Ma. Oke, habisin lo ketemu lagi. Mana ajar. Astari. Astari. Sampai kapan kamu mau menghindar dari aku, Astari? Aku cinta sama kamu, Astari. Aku sayang sama kamu, Astari. Sampai kapan kamu mau menghindar dari aku, Astari? Seharusnya kita bisa hidup bahagia ke depannya bersama anak kita, Astari. Sang pencipta segalanya.